Tari, Libby Dari Sata Juta Orang Australia Datang Kebali Setiap Tahun. Pemberitaan di media online atau di platform sosial media juga menjadi tantangan bagi kami. Media dengan berita yang akurat dan bertanggung jawab apapun platformnya menjadi sangat penting dan sangat membantu tugas-tugas kami di konsulat. Karena itu, dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam atas kerjasama dan bantuan teman-teman media di Bali selama ini. Komitmen teman-teman media dalam meliput kegiatan dan kerja Konsulat Jeneral Australia di Bali sangat kami hargai. Indonesia dan Australia tetangga yang memiliki berbagai kerjasama yang sangat dekat. Lebih dekat di antara negara-negara di kawasan ini, kita adalah mitra terdekat dalam penanggulangan terorisme dan sangat kuat dalam penegakan hukum, pertahanan, kerjasama maritim, manajemen perbatasan, transportasi, penerbangan, pertanian, dan pendidikan. Semua hal yang perlu dilakukan tetangga dekat, kita lakukan satu sama lain. Lebih dari 50 lembaga pemerintah Australia bekerja dengan mitra Indonesia di lebih dari 100 bidang kegiatan program. Pemerintah negara bagian kami terlibat. Universitas-universitas terkemuka kami semakin bekerjasama termasuk dalam penelitian seperti juga organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil. Semua ini adalah alasan mengapa Kedutaan Besar Australia di Jakarta adalah yang terbesar yang kami miliki sejauh ini. Lebih dari dua kali ukuran kedutaan terbesar kami selanjutnya. Selain di Denpasar, kami juga memiliki Konsulat Jeneral di Surabaya dan Makassar. Selama tahun lalu, kedua negara kita telah menyelesaikan dua perjanjian yang berpotensi transformatif. Satu sama lain, kemitraan strategis komprehensif atau CSP dan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia atau IACEPA di Australia. CPS menjabarkan program ambisius peningkatan kerjasama kita di bidang ekonomi, keamanan, dan pertahanan maritim orang ke orang dan kerjasama kawasan Indo-Pasifik. IACEPA telah diratifikasi oleh Senat Australia tahun lalu dan kami harap dapat segera diratifikasi oleh DPA Indonesia dalam waktu dekat. IACEPA lebih dari sekedar perjanjian perdagangan. Perjanjian ini dirancang untuk memperluas kemitraan antara bisnis, institusi dan individu di kedua negara dan untuk membentuk hubungan bilateral kita sama beberapa dekade yang akan datang dengan menciptakan kerangka kerja yang serius untuk pertama kalinya bagi babak baru kelibatan ekonomi di seluruh ekonomi kita, bisnis, produsen utama, penyedia layanan dan investor. Di tahun 2022 ini, Konsulat Jeneral Australia di Bali ingin lebih mengeratkan hubungan dan komunikasi kami dengan teman-teman media. Kami akan selalu dengan senang hati berusaha menyediakan informasi dan data akurat
untuk mendukung kerja teman-teman di media dan mendukung penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Warga Australia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Bali dan saya harap dapat menjalin hubungan yang dekat juga dengan teman-teman media Bali. Terima kasih sekali lagi.